saudara yang saya kasihi sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon keampunan daripada saudara dan saudari atas segala kehilafan dan kelemahan saya sepanjang saya menjadi Perdana Menteri. Saya dan rakan-rakan jemaah menteri yang telah cuba melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi kehidupan saudara dan saudari sekalian dalam tempoh krisis yang masih kita hadapi pada masa ini. Namun sebagai manusia seperti biasa pastinya ada salah dan ada juga silap di sana sini. Jadi saya memohon ribuan ampun dan maaf. Saya berharap kerajaan baru nanti akan dapat dibentuk dengan segera supaya pentadbiran negara kita ini tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Tempoh 2 bulan ke hadapan itu adalah amat penting kerana dijangka mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober, insyaAllah. Ini telah pun saya sebutkan dalam beberapa hari yang lepas. Segala perancangan yang telah pun digariskan dalam pelan pemulihan negara tidak boleh terbantut. Sektor-sektor ekonomi perlu dibuka semula untuk kita pastikan ekonomi negara kita dapat pulih dengan segera dan rakyat dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Justru momentum pelaksanaan program vaksinasi tidak boleh terganggu. Rekod kita mencatatkan jumlah vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia dan ini mesti dikekalkan. Jangan bimbang, saudara-saudara sekalian. Kabinet saya telah pun menempah lebih 87 juta dos vaksin untuk penduduk negara ini yang melibatkan perbelanjaan sebanyak 4.36 bilion ringgit. Ini satu peruntukan yang amat besar. Dan jumlah ini adalah lebih daripada mencukupi untuk saudara dan saudari sekalian warga rakyat Malaysia. To all my fellow Malaysians, you don't have to worry. My cabinet has ordered more than enough vaccine for all of you. And if the vaccination program goes well, all of you will get vaccinated by the end of October, inshallah. And I hope the new government, which takes over the administration of this country, will take a good care of all of you. Because it is the only things that I care about. And I care for you all the time, always.